saya mohon seluruh warga Jawa Timur kurangi mobilitas, ya, kurangi mobilitas. Karena setiap ada libur panjang, 14 hari berikutnya cenderung mengalami kenaikan secara signifikan. Bahkan kita pernah mengalami kenaikan secara eksponensial ketika ada varian Delta. Jadi semua alun-alun seluruh Jawa Timur akan ditutup dari jam 20.00 sampai jam 5 pagi. Jadi ditutup supaya menghindari kemungkinan kerumunan di tanggal 31 Desember sampai dengan jam 5 pagi. Sama dengan Suramadu, jembatannya juga ditutup dari jam 20.00 sampai dengan jam 5 pagi.